Yo, Pak Bos, Bu Bos, bila Anda seorang kicau mania, mau melatih burung di sini, ketangkasan tempatnya di Pasar Burung Depok Solo, tidak jauh dari Terminal Ternati, tidak jauh dari Stasiun Balapan. Yes, you. Mana mau? Ayo. Wah, ngitung badan ya? Iya, Pak. Dagangannya tidak kane? Semua. Oh, kok tumben-tumbenan kene, Pak? Iki Bos. Biasane nggone serwet pelemok iki ndah kene, Pak. Ya, tempatnya buat lomba. Buat lomba. Oke, siap. Pak Tomo ini yang ndak asing lagi ini dagangane Pak Tomo. Iki apa Pak jenenge, Pak? Mana? Ini, Pak. Sulingan Mas. Sulingan Mas. Harganya berapa, Pak? Rp125. Sulingan Mas Rp125. Dan ada juga perkutut. Hari biasa di Utara Gantangan, Pak ya. Ya. Ini apa, Pak? Sini, Pak. Apa? Ini. Ancel Galeng. Ancel Galeng, Pak. Berapa, Pak? Rp50. Ancel Galeng Rp50. Wah, pasti tidak asing lagi sama Pak Tomo kan. Oh, ini di sebelahnya ada sekedar latihan, Bos. Latihan burung berkicau setiap hari Jumat dan Sabtu. Jam 2 siang sampai selesai. Ini baru dimulai. Mantap jiwa. Cukup rame, Bos. Cukup rame, cukup menyenangkan. Hari. Bos, mantap jiwa ini. Latihan bersama setiap hari Jumat dan Sabtu. Ini baru mulai batu. Mulai batu. Bila ada seorang kicau mania cari materi burung lomba, di sini tempatnya. Di gantangan ini, Bos. Mantap jiwa. Burungnya istimewa-istimewa banget. Lah ini setiap hari Jumat dan Sabtu. Halo Pak Lili. Ini gantangan ini yang cukup istimewa, Bos. Para peserta dan para penghobi di sini lapaknya. Suasananya cukup meriah dan cukup ramai. Pak Bagong foto sih. Iya. Suara berapa Pak Bagong? Dua. Nama burung apa Pak Bagong? Gembretik. Gembretik, mantap.
Sukses selalu Pak Bagong. Amin. Pak Bagong suara mantap jiwa nih. Mama burung gembredek. Terima Pak. Nah, Pak Bagong suara nih gembredek nih. Ini gembredek. Nama burung gembredek punya Pak Bagong. Pak Bagong masih ya? Ya, makasih. Sama-sama, Om Kelawar. Oke, siap.